pergi mana? Nak pergi mana? Okay, sekarang jam 10:30. Kalau ikutkan shopping mall dah tutup. Tapi yang peliknya sekarang ni, parking kereta semua penuh. Adakah kerana Avenger? Tapi kemungkinan lah, parking memang penuh. Macam orang baru masuk shopping mall. Sedangkan waktu ni kita dah tak boleh beli apa-apa dalam shopping mall. Kemungkinan besar kerana Avengers lah. Sebab selalunya kalau saya datang 10:30 ni, memang ada orang langsung dah. Tinggal pekerja je sebenarnya kalau ikutkan. Nampak. Boleh lah. Okay, sekarang saya dekat KCM, Kuantan City Mall, untuk pergi tengok wayang Avengers. So, hari ini tayangan, boleh dikatakan tayangan terawal. Bukan sahaja di Malaysia terawal, tapi di seluruh dunia kerana Malaysia dan Singapura. Indonesia lebih kurang macam itulah, tak silap. Adalah yang paling awal dapat tengok filem Avenger ni. Dekat US sendiri pun belum launching lagi lah. Lebih kurang dalam sehari dua hari lagi lah baru bla-bla US dapat tengok. Pagi pun tak bawa kena. Eskalator pun dah tak jalan. Ni beli apa untuk dapatkan patung ni? Tapi tapi tak cantik lah patung dia. Kosong sangat. Thanos. The note which purple flash plays. Please take card. Thank you. Please exit. Have a nice day. Okey, baru saja selesai tengok Avenger. Sekarang jam 3 lebih lah. Tapi Avenger tadi habis dalam 2.30 macam tu lah, lebih kurang. Okay, total masa dia adalah lebih kurang dalam 3 jam. Macam cerita Hindustan. Okay, sekejap lagi saya akan buat sedikit, bukan spoiler, cuma sedikit review saja. Okay, sekarang saya nak teruskan perjalanan dulu lah. Okay.
saya baru sampai dekat rumah. Okey, kita sambung balik pasal review Avenger. Okey, untuk video kali ni saya tak nak, saya akan cuba untuk tidak spoilkan cerita ni. So, saya hanya bagi hint. Okey, untuk overall cerita sangat okey. Dia punya jalan cerita pun cantik. Saya boleh bagi rating lebih kurang dalam 7-10 ataupun lebih sikit lah. Tapi saya tak follow rating sebenar itu, rating saya sendirilah. Dekat dalam cerita ni, so depan-depan dia kalau lebih kurang dalam 20 minit terawal, cerita dia pun memang dah sangat-sangat menarik. Cuma ada sedikit yang mengejutkan di depan tu. Sebab apa, kita akan rasa sedikit hairan sebab orang cakap cerita tu 3 jam kan. So memang cerita tu 3 jam, tapi di awal-awal cerita seolah-olah cerita tu macam dah habis tau. Lebih kurang dalam berapa minit macam tu lah terawal, macam dah settle semua. So saya cakap macam tu je lah, dah settle apa tu korang tetap juga kena tengok. Saya tak nak spoil. Lepas diorang dah macam dah berjaya tu, sebenarnya masih belum. Kat situ saja cerita baru saja start dalam 5% cerita lah, 5 hingga 10% lebih kurang macam tu. Okay, lepas pada situ barulah cerita tu macam bermula lah. Apa yang sangat menarik kat cerita tu, dekat belakang dia tu memang best sebab dia punya fight memang semua ada dekat hujung sekali. Okay, lepas tu berbalik pula kepada yang awal tadi, yang saya cerita tadi. Okay, dia orang cari jalan lah supaya macam mana dia orang nak kembalikan semua yang dah mati, yang telah pun di snap oleh Thanos. Usaha dia orang untuk dapatkan Infinity Stone tu, di situlah cerita tu berkembang lah. Maknanya cerita utama kat situ pasal nak cari Infinity Stone tu. Sebenarnya sepanjang pencarian tu dia orang tak ambil peduli pun pasal Thanos masa tu. Maknanya masa dah hujung nanti baru dia orang lawan. Dia harap-harap belum spoil lagi lah apa yang saya cerita ni. Dekat hujung ada yang agak sedih sangat lah kira, sebab terdapat karakter yang mati dalam cerita tu. So ada dua, kalau diikutkan nampak macam tiga, tapi salah seorang tu tak mati, nampak macam hampir mati saja, dan boleh dikatakan dia matikan dia punya hero saja. Tapi orang dia tu masih hidup. Yang lagi dua memang mati. Yang satu tu dia macam bagi hero tu kepada orang lain lah, yang berkelayakan untuk menjadi hero tersebut. Tajuk Endgame untuk movie Avenger ni sebenarnya betul-betul yang terakhir lah dalam Avengers ni. Mungkin kalau ada pun cerita Marvel yang lain pasal cerita daripada pecahan-pecahan karakter lah. Saya rasa cukup setakat itu dulu untuk video kali ini, sebab itu pun dah sangat kuat untuk mengantoikan cerita ni. Lalu ke? Sipit mata kat mana? Dah dashboard. Belum lagi lah. Okey, biasanya dekat belakang movie tu, biasanya saya memang tunggulah lepas habis credit title tu. So lepas habis credit title, mana-mana movie dia akan ada ending scene. So bila ada ending scene tu, kita akan dapat tahu apa connection dia dengan movie-movie lain ataupun apa yang kita boleh jangka untuk movie seterusnya kan. So yang kali ni ending scene dia tak ada. So bila tak ada tu, maknanya dia dah tak ada cerita seterusnya lah. Itu apa yang saya jangka lah. Tapi kemungkinan akan ada pecahan-pecahan cerita lah. Black Widow sahaja ke, cerita pasal planet Groot saja, ataupun lain-lain lah kereta-kereta yang nampak penting dalam tu lah. Grafik tak payah cakap, memang okey. Cuma ada sikit lah yang saya nampak dia macam tak ngam dengan environment tu adalah Hulk. Mungkin kerana dia hijau tu pun dah macam melarikan tak real. Tapi tak adalah kantoi sangat. Cuma pergerakan Hulk tu agak kaku sikit. Tak pasti sebab apa.
Tapi saya rasa normal je. Mata saya je lah yang mungkin nampak macam tu. Cukup untuk setakat itu saja. Kalau saya ada mood untuk buat episod kedua, tapi yang version spoiler lah. Cukup setakat itu saja. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, sila subscribe untuk dapatkan notification video-video yang menarik akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.